dulu kan di Sintun. Sembung teh. Belum kena dia. Assalamualaikum sahabatku, agak kareba, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan rezekinya selalu dilimpahkan. Aku tahu ini memang agak sedikit lambat ya, soalnya ini lebaran udah lewat banget beberapa hari dan ini aku baru mau upload H-1 sebelum lebaran di rumah aku, kegiatan apa saja yang kami lakukan. Soalnya ini mau menghabiskan stok video dulu. Masih banyak banget video di HP aku yang masih dalam bulan Ramadan. Jadi kita habiskan dulu ya. Insyaallah minggu depan baru upload video lebarannya. Video ini diawali dengan tadi paman aku yang benerin itu tempat kami menjemur dompo itu rubuh semalam. Dan itu dibenerin sama beliau. Terus abis itu ada nenek aku, nenek bunda aku yang paling andalan aku, nenek Kay. Dia datang membawa daging, ibu memesan daging di rumah beliau. Jadi ini persiapan untuk hidangan pas habis Ramadan gitu. Kok Ramadan sih, habis lebaran. Terus pulang makan-makan dengan keluarga. Nah di sini ibu memesan sekitar 4 kilo daging dan 1 kilo paru. 3 kilo akan dibuat coto dan ini 1 kilonya aku iris-iris untuk dibuat gore-gore atau sambal goreng khas Bugis. Jadi ini 1 kilonya yang sebelum masuk kulkas ini aku iris-iris biar nanti bisa membedakannya. Yang 3 kilo itu dimasukin utuh ke dalam freezer. Ini memang kami beli, maksud aku ibu beli itu biar nggak berdesakan di ketika mau lebaran kan biasanya tuh pembeli udah membludak banget. Jadi ini ibu pesan lebih awal, mungkin ini kalau nggak salah sekitar 3 hari mau lebaran deh ibu pesannya. Kelar ngiris-ngiris daging tadi dan aku udah masukin ke dalam freezer. Ini aku mau lanjut untuk membuat kacang disco. Aku mendapat beberapa pertanyaan, katanya itu kacang yang seperti apa bun di Facebook ya. Kebetulan ini resepnya aku share ke sana. Jadi ini sebenarnya aku buat untuk taburan esteler Makassar yang insya Allah akan kami buat di hari lebaran nanti. Dan esteler Makassar itu selalu identik dengan taburan kacang disco. Kalian kalau ingin kepo dengan resepnya, ada di fanpage Facebook. Seperti biasa, di sana lengkap dengan bahan dan juga ukuran-ukuran dari bahan-bahan yang digunakan. Selesai buat kacang disco, di sini aku lanjutkan untuk membuat kacang Bali. Ini juga kebetulan aja aku lagi rajin-rajinnya jadi buat kacang Bali ini dan aku lihat semua bahan-bahannya tersedia, jadi aku buat aja deh. Lumayan untuk camilan gurih di hari lebaran. Kebetulan sih di rumah tuh pada buat kue-kue yang manis-manis gitu ya, jadi kayaknya nggak afdol deh kalau nggak ada juga camilan-camilan yang rasanya gurih. Kalian tim apa nih teman-teman? Apa camilan gurih atau camilan yang manis? Kalian komen di kolom komentar ya. Nah ini dia koleksi kue-kue lebaran yang kami buat di rumah. Habis itu, ini aku mau lanjutkan untuk beberes dulu dan di sini masih pagi banget, jadi aku akan mulai beberes. Tapi ini aku nggak itu ya videoin, soalnya takut kalian kebosanan lihat aku beberes mulu. Di tempat aku beberapa hari sebelum lebaran tuh cuaca sangat panas banget. Aku nggak tahu apa di tempat kalian juga seperti itu. Tapi tempat aku tuh panas banget, gila, ampun-ampunan panasnya. Dan kalau malam selalu hujan disertai dengan petir. Di sini aku mau lap-lapin tanaman aku yang di dalam kamar itu, sirih gading ya. Itu banyak banget debunya, aku nggak tahu, mungkin kalau habis beberes gitu itu debunya sering nempel di daunnya.
Dan di sini sambil aku lihat-liatin keadaan atau cahaya-cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah kami. Setelah beberes sedikit, ini aku udah mulai jemur daun. Aku habis jemur daun lebih tepatnya. Itu tadi pagi ibu membeli daun, padahal sebenarnya seru sih kalau ngambil daun yang dipakai gala gitu. Cuman ini lebih praktis, lebih enak itu kalau dibeli. Setelah daunnya layu, ini aku dan adik aku mulai untuk membuat bebungkusan yang akan kami gunakan untuk membungkus buras dan juga gogos. Soalnya di tempat aku itu nggak boleh absen tuh gogos dan juga buras. Terus ini keesokan paginya aku dan ibu, aku lebih tepatnya menemani ibu ke tempat salah satu kerabat aku. Honestly, my mom is healer. Jadi, di sana beliau akan mengobati seseorang atau lebih tepatnya kerabat kami. Jadi di sini aku perhatikan di sekitar rumahnya tuh cantik banget, bagus banget pemandangannya dan juga tertata rapi. Ini aku nggak akan banyak bicara karena di sini aku asik sekali untuk mengambil gambar-gambar atau landscape-nya tuh cantik banget deh pokoknya. Jadi aku nggak bakalan banyak ngomong, kalian nikmati saja pemandangan di sekitar rumah beliau. Habis itu setelah tiba di rumah, kami mulai memasak adonan untuk dibuat buras. Kok adonan sih? Kayak beras gitu dimasak dengan santan, ini bakalan dijadikan buras. Setelah adonannya jadi, ini akan kami bungkus dan juga kami akan membuat gogos. By the way, ini vlognya udah mau habis. Terima kasih telah menontonnya sampai akhir. Seperti biasa, thank you, I love you, and bye. Sampai jumpa di part selanjutnya ya. Ini bakalan bersambung sepertinya. Selamat lebaran semuanya, selamat berkumpul dengan keluarga. Mohon maaf lahir dan batin. I love you, and I love you, and I love you. Mwah! Thank you.